Timnas Indonesia U19 menahan imbang Venezuela pada babak pertama laga grup B World Cup 2022. Laga Timnas Indonesia U19 versus Venezuela berlangsung di Stade de la Tradeta Sydney, Prancis pada Senin 30 Mei 2022 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Kedua tim bermain dengan tempo aliran bola yang cepat. Namun inisiatif menyerang dilakukan Venezuela terlebih dulu. Gempuran bertubi-tubi Timnas Venezuela U20 akhirnya berbuah gol. Pada menit ke-68, sundulan Daniel Perez gagal dihadang oleh Supriyadi. Bola pun merangsek ke gawang Timnas Indonesia U19. Timnas Venezuela U20 pun unggul 1-0